Sandy Walsh merupakan satu di antara 26 pemain timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggawa Cafe Mechelen itu berpeluang mengisi amunisi timnas Indonesia pada pertandingan dua leg melawan Brunei Darussalam. Mengingat waktu yang mepet, sang pemain dilaporkan telah bertolak menuju Ibu Pertiwi. Hal ini diketahui melalui unggahan Instagram pribadi Sandy Walsh pada Minggu, 8 Oktober 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam dua unggahan stories, Sandy Walsh menerangkan posisinya terkini sedang di Bandara Brussels, Belgia. Hal ini diketahui melalui tautan lokasi yang disematkan pemain 28 tahun itu. Berlanjut, Sandy Walsh menggambarkan dirinya sedang di bangku penumpang pesawat menghadap keluar. Ia membocorkan tujuan penerbangannya yakni, ke Indonesia. Sandy Walsh OTW ke Indonesia. Unggahan Sandy Walsh yang menerangkan dirinya sedang menuju Indonesia untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya ini merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya Sandy Walsh kerap menerima nasib tak beruntung jika hendak membela timnas Indonesia. Setidaknya terdapat tiga agenda yang dilewatkan pemain berusia 28 tahun. Pertama, saat Sandy Walsh baru dinaturalisasi dan tergabung untuk skuad Piala AFF 2022. Shin Tae-yong selaku pelatih harus mencoretnya lantaran dibekap cedera. Walhasil Shin Tae-yong hanya memilih Jordi Amat, yang saat itu satu gerbong naturalisasi bersama Sandy Walsh. Nasib kurang beruntung juga ditunjukkan Sandy Walsh dalam gelaran FIFA Matchday. Saat FIFA Matchday Maret 2023, ia harus absen pertandingan antara Timnas Indonesia versus Burundi. Sedangkan saat FIFA Matchday Juni 2023, Sandy Walsh tidak bermain pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina dan Palestina. Ia hanya turut serta mengisi bangku cadangan. Shin Tae-yong tidak bisa menurunkan Sandy Walsh lantaran alasan yang serupa pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Adapun momen debut Sandy Walsh baru terjadi saat FIFA Matchday September 2023. Sandy Walsh tampil memukau saat Timnas Indonesia mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, 8 September 2023. Berarti untuk agenda ke depan, Sandy Walsh berpeluang memainkan partai keduanya bersama Timnas Indonesia. Kans penampilan Sandy Walsh cukup terbuka, mengingat Jordi Amat harus absen karena cedera. Maka Sandy Walsh dapat menjadi opsi trio back Timnas Indonesia. Terlebih peran itu juga yang diemban Sandy Walsh saat penampilan terakhir di bawah asuhan Shin Tae-yong. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!